Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Azlan Black daripada tim Pidamat Khazanah Purba . Okey, hari ini kita ada buat trip kita buat trip di sekitar Melaka saja. Sebab apa kita tak boleh keluar daripada daerah? Okey, kita PKP kan? Jadi kita boleh main dekat daerah kita sajalah. Okey, hari ini kita akan pergi ke satu tempat di mana? Lan? Di Pulau Keramat. Pulau Keramat lokasinya di mana? Sebelah Pulau Kuning. Oh, Pulau Kuning Okey. Jadi nantikan kita punya pengembaraan bersama Abang Azlan Black dan juga kawannya yang pakai Quest 30. Dan kita ada 3 mesin hari ini. Kita pakai CTX 1, Quest 30 dan juga Econaut 800. 600 Okey, 600. Okey, nantikan pengembaraan kami. Tim PKP Melaka terbaik. Okey, sekarang ni kita dalam perjalanan ke apa? Pangkalan Balak. Okey, nak hantar Azlan Black ke kereta dia sebab dia nak ambil metal detector dia. Okey, jadinya kita pergi ke Pangkalan Balak. Pangkalan Balak untuk ambil kereta dan juga barang-barang Azlan Black. Okey, baik. Okey, kita dah sampai di Pangkalan Balak Okey, kita hantar Abang Azlan Black. Tak nak beli air ni ke? Kelapa. Air sirap. Oh, dahsyat. Okey. Ni adalah Pangkalan Balak Pangkalan Balak. Ni bandar polis Pangkalan Balak. Okey, inilah pantai Pangkalan Balak Okey, ini tokong Cina di sini kita selalu ber-MD di Pangkalan Balak. Pangkalan Pantai Pangkalan Balak. Okey. Ya, sekarang ni kita perjalanan ke tempat pulau tu lah. Okey, depan tu kereta Azlan Black Okey, kita follow beliau. Okey, inilah pemandangan Sungai Tuang Sungai Tuang. Okey, nanti kita bersiaran kembali lah, kita park kereta. Nanti kita bersiaran. Okey, sekarang kita dah berada di Pulau Konek Pulau Keramat Pulau Keramat. Yang katanya dekat atas pulau ni dikatakan ada apa? Kubur lama Kubur lama tapi kita pun tak pasti kubur apa. Jadi kita akan terjah ke pulau inilah. Pulau ini tepi pantai jadinya kalau air surut memang boleh pergi ke pulau ni lah tanpa mendah lautan. Dia ada satu macam jambatan tanah ke daripada daratan ke pulau inilah. Dia supaya macam Pulau Konek sama juga. Okay, kita akan cuba MD di tepi-tepi pulau ini. Okey, dan kita tengok apa hasil kita dekat pulau ini nanti nanti kita akan penjelajah pulau ni, kita akan tengok dekat atas ni yang katakan ada apa tu macam kubur lama kita boleh tengok nanti. Saya bersama Azlan Black akan menerjah ke kubur tu nantilah. Okey, terbaik. Okey, sekarang ni kita dah sampai di Pulau Keramat Okey, yang dekat situ kita boleh tengok situ adalah Pulau Konek Pulau Konek okey. Dan sini adalah kita mengikut orang kampung mengatakan ini Pulau Keramat ini Pulau Keramat Kalau tak buat betul memang tak boleh balik asal kita jadi kita kena jaga percakapan, perbuatan, jangan buat benda-benda yang mengarut kalau kita cari rezeki tak ada masalah pun. Okey, jadinya inilah suasana ketika air surut. Okey, di Pulau Konek. Okey, dia sama juga, dia ada satu jambatan tanah akan muncul ketika air surut kalau air pasang jambatan tu kita tak boleh tengok memang tenggelam macam seumpama pulau tu berada di tengah lautan tapi bila dah air surut dia boleh crossing kita boleh pergi terus ke tempat tu ke tempat Pulau Konek tu. Okey, jadinya kita dah pergi Pulau Konek, memang Pulau Konek tak ada barang tak ada barang dan juga tak ada kubur ke apa benda, memang tak ada, kita dah jelajah. Okey, tapi memang Pulau Keramat ni memang ada kubur dekat atasnya. Nanti kita tengoklah. Okey, ni saya bersama Azlan Black Azlan Black tengah makan.
kita nak makan. Okay, kita pakai City Egg hari ni. City Egg Econox 800 dan juga Quest lah, Quest 30. Okay. Okay. Dan ni kita perjalanan ke Pulau Keramat eh. Keramat bersama Uncle lah. Uncle bagi sikit ni, cerita sikit pasal pulau ni. Mel, Uncle cerita sikit. Ah, tak tahu Uncle eh. Okay. Uncle ni pemandu sikit lah. Okay, jadinya tadi saya gali-gali, saya jumpa ni lah botol lama eh. Botol lama eh. Botol lama ni sekejap eh. Okay, tadi saya pergi ke tempat ni. Tadi ada tipu seorang uncle ni, dia menjadi ikan lah. Jadi saya pergi, nak pergi ke pulau ni, saya ada jumpa satu botol lah. Botol lama lah. Botol ubat lama eh. Okay, botol ubat lama ni dulu dia tutup dengan gabus eh. Gabus lah. Gabus penutup dia. Jadinya bukan yang baru eh. Okay, jadi kita tahu lama ke tidak. Okay, kita tahu penutup dia, dia tak ada macam alu, macam untuk, macam tutup plastik tu. Tak ada. Okay, yang ni adalah botol lama eh. Botol lama. Okay. Ni nak katakan botol ubat lama lah. Okay, kita jumpa dekat pulau ni tadi. Pulau Keramat. Okay, yang ni jumpa pertama kita lah. Jadi kita akan rekodkan jumpaan ini. Okay, kita akan cuba mencari di kawasan yang air surut ni bersama Azlan dan juga sahabatnya eh. Sahabat kau, nama apa Dan? Dan? Nama apa bro? Ha? Riz? Okay, ni sahabat Azlan lah. Riz lah. Okay. Jadi kita mulakan pencarian. Ada apa-apa? Ada mah. Sibuk lah. Dah dapat? Ada dapat botol eh. Botol rare. Botol. Botol buat. Buat lama kan? Masuk dalam kantong dia pula. Ni botol buat lama eh. Okey lah. Terbaik. Kesan dia memang berbatu lah. Susah untuk kita mencari barang lah. Okey. Jadinya ni kawasan dia lah. Kawasan dia. Ni tebing. Tebing dia dan juga kawasan yang berbatu-batu lah. Sungguh payah kita nak mencari barang. Kawasan dia berbatu-batu. Okay. Jadi tayar tadi dah terkorek ladung lah. Ladung lah. Ini ladung. Ini ladung. Ladung. Ini ladung lah. Terkorek ladung lah. Okay. Mana tadi pergi? Okay. Kita meredah hutan payah bakau lah. Payah bakau. Yang berselut lah. Diorang ni tak pergi mana pun, saya pun tak tahu. Mungkin diorang dekat balik pulau ni. Balik pulau. Dekat belakang pulau kot. Saya jerit pun diorang tak dengar sebab diorang pakai headphone. Mungkin tak dengar lah. Tadi kita cuba MD kat kawasan ni lah. Tengok macam ada bunyi-bunyi baik. Ni. Kita pakai City Egg lah. City Egg. Itulah. Perjalanan memang mencabar. Mencabar. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki, ada barang ni dekat sini. Kawasan pun tengok pun macam terbaik je. Okey. Jadi kita daripada pantai. Okey, sekarang ni kita pergi masuk dalam hutan pula. Tadi pantai kita dah naik lah. Bukit ni. Okey, kita pergi ke tempat yang katanya ada kubur lama tu eh. Okey. Dekat sini kita cuba MD juga lah. Bersama Abang Azlan. Tadi Abang Azlan jumpa apa Lan? Ha? 2 shilling lama lah. Berapa sen? 1 sen? Sen lama lah. Ni kita MD dalam hutan eh. Kita MD dalam hutan menjelajah. Menjelajah pot rahsia terbaik. Okay, kita detect satu target eh. Menggunakan Quest 30 eh. Quest 30 tapi itulah. Nah, pakai ni. Ni paling sesuai lah. Bro, yang ni bro, yang tu tak sesuai bro. Pakai yang besarnya. Okey, ini baru kerja-kerja yang sebenar. Kita gali tengok apa yang beliau dapat eh. Tapi tempat ni memang lama lah. Tengok akar pokok berselerat lah. Berselerat akar pokok. Okey. Sementara kita tunggu beliau gali. Ada? Ada. Oh, ada.
Lampu suluh eh? Oh, lampu suluh lah. Mungkin ada orang menjelajah pulau ni kot dulu kot. Lampu suluh eh? Ah, tai. Okey, tak apa. Ni kalau satu tahun akan datang ni rare ni. Sekarang ni tak rare lah. Satu tahun akan datang memang rare. Okey. Lampu suluh baru. Lampu suluh baru. Sekarang kita berada di tebing bukit eh. Tebing bukit. Jangan curam sekali oh. Kalau jatuh ni naik. Oh. Ni lah. Tebing bukit kat pulau ni. Okey. Kita nak menuju ke makam lah. Kuburan lama eh. Di atas pulau ni. Okey. Nanti kita boleh tengok. Okey. Apa-apa kita sedekahkan Al-Fatihah. Kepada arwah yang menghuni perkuburan ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Okey, jadi kita pergi ke perkuburan. Kita tengok perkuburan lama. Perkuburan lama. Maksudnya depan lagi lah. Kat sini depan lagi, depan lagi. Okey. Kita stop dulu sini dulu. Ni bahaya, teramat bahaya. Antara perkuburan lama dekat atas pulau ni lah. Okey, ada dua biji kubur lama eh. Tapi depan-depan ni pun ada lagi 2-3 biji lagi kubur-kubur lama lah. Ni binaan lama lah. Dia pakai batu latrite je. Mungkin ada keturunan diraja ni. Sebab dia ikat dengan kain kuning eh. Ni. Okay, kita dah jumpa satu kubur eh. Dua buah kubur. Okey, di tepi pulau inilah. Okey, kita ke depan sikit. Kita boleh tengoklah beberapa buah kubur lagi. Okey. Okey, ini antara kubur-kubur yang ada lah dekat sini. Okey, ni lagi kubur kita jumpa lagi satu. Okey. Ni kubur lama lah. Kubur lama. Okey, ini antara kubur. Kita dah jumpa. Okey. Dan ini pun sama. Okey. Ni kubur dia. Okey. Ni pun kubur jugaklah ni. Ni bekas kubur juga. Okey. Itu saja dekat kubur dia hasilnya. Tak ada yang lain kot. Okey, ni sajalah perkuburan yang ada. Kubur di atas. Okey. Ni satu scene eh. Ni dapat ke atas ke apa ni? Atas. Okey, apa conclusion lan? Barang tak ada ni. Yalah, apa conclusion tempat dia apa? Dia bersemuk tau. Semok. Semok-semok. Semak samun lah. Tapi itulah. Kita cuba dah berusaha lah. Lain-lain tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak bagi rezeki tu tak ada untuk kita. Okey, jadi kita perlu berusaha. Dan terus berusaha. Sampai berjaya. Malah kan kita main pantai pula. Okey. Okey, kita ada jumpa satu benda lah yang menyayat hati lah. Seekor kura-kura lah. Kura-kura pula penyu tewas kerana kerakusan manusia eh. Penyu ni tewas kerana ada jaring eh. Jaring yang terbelit di kura-kura ini. Kesian eh. Satu tragedi. Alam semua jadi. Kesian sangat. Okey. Jadinya sedih lah melihat hatan kura-kura apa penyu ni. Kita akhiri lah perjalanan kita di Pulau Keramat ni. Okay, berjumpa lagi di lain hari. You can't let nobody stand in your way. You just gotta get back up, yeah. You just gotta get back up, oh. And take down everything that you cannot change now. You just gotta get back up, yeah. You just gotta get back up.
nangis. Kenapa sedih ni? Sedih. Saya tak dapat. Saya tak dapat. Sabar abang. Sabar. Saya dah usaha. Nanti saya belanja chicken chop ya.